Sebelum menanyakan dulu, ada satu riwayat. Udah, tenang itu sudah siap aja. Suatu hari, Aisyah berjalan angkat sedang menjadi kafir. Kemudian jadinya jatuh. Begitu mau diambil, mati. Gelaplah keluarga itu. Tidak lama, baginda yang tercinta, beliau masuk ke dalam. Sekejap ruangan itu jadi terang luar biasa. Dari mana asal cahaya itu? Asal cahaya itu bersumber daripada wajah Nabi Muhammad. Kaget tak cukup, Aisyah. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adanya wajahmu seperti ini, apakah dia memaksa orang tidak akan bisa melihatnya? Semua orang pasti bisa melihat engkau. Rasul tidak kata, ada segolongan orang yang tidak akan bisa melihat kamu. Kaget. Siapa ya Rasul? Orangnya ikhbar. Udah bilang dari pantat kuning ke rumah beliau ya. Orang yang bakhil. Apa yang dimaksud bakhil oleh Rasulullah SAW? Al-Bakhil man yukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan, dia tidak mau berkirim salam dan salawat kepada aku. Ini bukan hadis hafiz. Yang bukan hadis kembali. Bicara salawat kembali kepada yang berselawat, manfaatnya ada. Ibarat air yang sudah terisi penuh dengan air, diisi tumpah sumber ke bawah. Lalu dia ada itu kembali. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibn Thank you.
apa colong? Maaf lagi. Aduh, ini keringat sudah jalan lagi. Aduh. Aduh, alhamdulillah. Ya. Di belum pulang-pulang, Pak, alhamdulillah. Amin. Ini kita doain, mudah-mudahan orang tua kita, yang dari depan, yang dari belakang, dipanjatkan kubur kami. Ya, Allah. Jadi nanti kalau ketemu hari yang tidak jangan hanya minta panjang umur, tapi minta panjang umur ketat. Jadi tidak berarti kalau hanya minta panjang umur saja, waktu itu panjang itu dan panjang umur kalau pun tidak ada lemahnya. Lebih baik minta panjang umur ketat. Ingat di Al-Quran yang bocah, ayo menurutkan pun orang tua. Ya, ini masuk Allah orang tua kita. Kita tidak akan ada di dunia ini kalau bukan karena orang tua. Benar kan? Tidak ada yang muda seperti itu dari yang mana sih? Dari apa yang muda seperti itu? Dari kali keluar keluar yang muda maka tak punya bapak. Bapak itu dari orang tua semua. Gitu ya? Benar kan? Betul. Jadi anak muda kalau pengen segera orang tua tidak sama baik. Insya Allah. Cerita yang terakhir, cerita terakhir. Kenapa Nabi Musa alaihissalam disebut dengan karim Allah? Karena yang paling penting bicara langsung dengan Allah. Sekali waktu Nabi Musa alaihissalam di bukit Sinai, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, nanti di surga yang akan menjadi sahabat aku siapa?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama seorang pemuda. Ciri-cirinya dan tempat tinggalnya. Setelah itu, kata Musa, "Ketemu Pak." Ya, layang adik-adik ketemu. Begitu beliau masuk ke rumah, begitu Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam rumah pemuda ini, ternyata pemuda ini lagi gendong babi. Lagi gendong babi. Babi betina. Ya, babi perempuan. Ternyata itu babi habis dimandiin. Dikasihin pecah sama itu anak muda. Bingung Nabi Musa. Ini anak muda. Kok kelakuannya begini? Kata Allah, ini yang namanya masuk surga. Kenapa gendong babi? Tuh. Sampai seorang nabi saja bingung ya. Ya, makanya penting mengurai hikmah di balik cerita. Ada apa dengan ujian yang datang kepada kita? Pas Allah punya maksud, kamu juga punya maksud. Pas Allah punya rencana yang sangat sempurna, yang kita tidak tahu rencana yang apa. Gitu kan? Terus ditegur. Assalamualaikum, bani jawab kepada kita. Dia duluan. Diambil lagi adik-adik. Begitu maksudnya, bawa babi lagi. Sekarang babi jantan. Sama di pelakuan sama, dimandiri di dalam. Begitu sudah selesai, ditanya. Pemuda, agama apa? Saya agama Tauhid. Mengesahkan Allah sesukanan buat kamu. Tapi kenapa kamu menggendong babi? Wahai Nabi Musa, ketahuilah bahwa kedua babi ini adalah orang tua kamu. Orang tua kamu? Iya. Orang tua aku melakukan satu kesalahan yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka bukan diri. Tapi kini tidak membuat diri ini berkurang hati saya dan tanggung jawabku kepada kedua orang tua. Nangis Nabi Musa keluarkan. Kemudian Allah berkini berkata Nabi Musa. Wahai Musa itulah yang akan menjadi sahabat dan Rasul. Aswab itu anak begitu taatnya kepada orang tua meskipun orang tua yang sudah tua jadi babi. Tapi dia tidak berubah apapun dari ketaatan kepada orang tua. Dan asbab ini, aku ampunkan juga dosa kedua orang tuanya, dan aku tempatkan mereka sama-sama di surga bersama dengan anak dia. Kemarin ada yang BPM saya, Ujad, di mana dengan seorang ibu yang akan nyelak? Nyelak suaminya yang kadang pernah sholat, tapi nyelak, nyinyir segala macam. Wah, sebagainya, pokoknya buruk. Saya cuma bilang, kan pasti ada kebaikan juga dari ini. Keburukannya adalah bagian daripada sifat yang tidak bisa dibeli. Tapi kebaikannya adalah sifat yang harus kita taati dan kita hormati. Maaf meskipun suatu saat nanti kita menemukan orang tua kita misalnya murtad. Tetap hubungan orang tua dengan anak tidak berubah. Urusan murtad kok urusan dia dengan Allah. Bukan urusan sendiri. Asal orang tua, ya, tidak seperti dalam surat Luqman. Ketika mereka memerintahkan